9 bupati antar kampung enggak saling sapa. Pilihan gubernur antar tetangga enggak saling omong. Pilihan presiden sama di satu majelis taklim tidak saling omong, tidak saling sapa. Loh, 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 loh. Lupa, kita ini saudara. Kita ini saudara. Ukhuwah kita harus kita pererat terus, kita jaga, kita rawat. Kok urusan pilihan politik menjadi seperti itu? Karena ada apa? Di sini ngompori, di sini ngompori. Kemudian muncul di tengah-tengah ada fitnah, fitnah, hoax, fitnah, hoax. Banyak sekali, sehingga antar teman, antar saudara, antar tetangga, antar kampung tidak saling bicara, tidak saling omong. Inilah dimulainya yang namanya konflik tadi. Oleh sebab itu saya sangat menghargai Bu Kofifah, menghargai sekali deklarasi-deklarasi oleh Muslimat NU di mana-mana mengenai hoax, fitnah, dan ghibah. Supaya kita tidak didera oleh perpecahan dan konflik. Kalau sudah perang, sudah konflik seperti itu, menyembuhkannya, mengembalikannya sangat-sangat-sangat sulit sekali. Satu ngalah, yang satu enggak ngalah. Satu mau, yang satu enggak mau. Sampai kita ini sudah mempertemukan mereka mungkin lebih dari 9 kali di Indonesia, tapi masih belum bisa sambung. Oleh sebab itu jangan sampai itu terjadi di negara kita. Ibu-ibu setuju? Bisa mengabulkan keinginan anak saya.